Mohamed Salah dilaporkan meminta gaji £500,000, RM2.874 juta, seminggu sebelum menyambung kontraknya di Liverpool. Salah dikatakan menerima £200,000, RM1.149 juta, seminggu tetapi dilaporkan meminta kenaikan gaji yang boleh memberikannya sekali ganda tambahan berbanding Virgil van Dijk yang kini menerima gaji paling tinggi buat Reds. Salah bahkan meminta gaji yang lebih tinggi dari apa yang diterima Cristiano Ronaldo dari Manchester United. Salah telah menjadi nadi utama kepada pasukan Liverpool pada era Klopp. Pemain sayap yang dibeli dari AS Roma itu berkembang menjadi pemain elit di dunia. Pemain antarabangsa Mesir itu juga memenangi banyak anugerah peribadi serta beberapa anugerah kasut emas ketika bermain untuk Liverpool. Beberapa kelab seperti PSG dan Real Madrid juga antara yang dikaitkan dengan Mohamed Salah. Jika pemain itu gagal memeterai kontrak baharu di Anfield, Mohamed Salah menjadi pemain yang membantu Liverpool menjuarai UCL dan EPL dalam beberapa musim lalu. Beliau sudah menjaringkan 127 gol dalam 206 penampilannya bersama dengan The Reds. Peminat berbelah bagi pandangan mereka tentang berita itu. Walaupun ada yang masih meragui kesahihannya, namun ramai juga percaya Salah layak mendapat gaji setinggi itu. Ada juga menganggap ianya terlalu tinggi untuk seorang pemain bola sepak serta berpendapat FSG pastinya akan memikirkan untuk menjual Salah selepas ini.